Dari lagi tangannya. Iya salah kan? Bingungnya ini sih macet lawan kan jadinya. Ya, mantan-mantan itu seminggu tangan di mana? Iya salah kan? Kabar ya? Bisa macet lawan kan jadinya. Tambah kuyo udah salah kan? Kan jadinya. Jenengan itu sudah kali takut toh. Tangan kayak solusi. Lo maksudnya ya? Dan jadi kan mulai kalau ingin takut keadaan gue macet pulau di hidup lah bimbing si Iji ngajar gue gak apa-apa karena bulurnya itu karena sahabatnya sih susah mau itu oh coba takut toh gue tuh gak kayak itu solusi yang sama ini kan mana senangannya takut tapi gak kayak itu solusi lo di gue jawab nih gue jadi ya kan jadi nabi nih lo gue tuh merah kuri dan gue jawab kan ya terus ya apa ngajar lo kan nabi. Wes pada bahasan jenengan besok ngewangi kulo, besok ngekei sarung. Yo, besok ngekei sarung ya, guys. Atlas ya. Asem. Semakin banyak akhirnya sembayangi kak salat.
Aduh. Ya Allah. Wis tambah sunatan Kanjeng Nabi napa ngene? Wah, bahaya. Wah, ila sahabat. Wah, ila sah. Tambah cilo pesalatan, cilo pesalatan. Iku sudah diingatkan Kanjeng Nabi. Salah bare wong terus nang ngene cilo kok aku. Ya napa mali Kanjeng Nabi? Sakes kula ra. Kebet kok. Kebet. Seminggu sepi. Ahli dari seminggu sepisan. Kebet. Iya, iya tok. Itu arhamah. Nah, masjid kamu setahun mimpi itu Idul Fitri, Idul Adha. Wih, sekali Nabi tambah, ya Allah, salah pasang ini. Salah pasang, dok. Kata-kata Allah, sampai saat ini hidupnya sampai masa zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika ujikan karena Sayyidina Ibn Affan, eh salah apa? Waduh semua kayak Ndi, zakat nih. Elah kali-kali dengan rasa syukur kata no zakat salah apa gak bisa moh ketika salah apa mengatakan gak belum kata no zakat Allah mengingatkan zamannya Zaidina Usman salah apa yang awalnya kaya kemudian apa dibalik mengawal nasibnya menjadi jatuh miskin. Jadi cerita ini bisa kita ambil apa dulu sang laban sebelum kaya sedangkan yang dikirkan masjid nama gila gimana sedangkan ini bolehlah tetap kami Nabi mengajarkan kami Nabi mantus wajah ibu saya kuirin bila nopo kanak dali nopo dali ya mas baru kontak dali mantus sembahyang ayo bila ayo dong good. Kenapa? Karena berita tadi ya zikir kepada Allah itu hukumnya wajib. Kenapa kok kita harus undang bareng-bareng? Kenapa kok harus dikeraskan? Takutan Kanjeng Nabi cara berdakwahnya punya cara dakwah apa? Untuk lita'alu ya? Untuk mendidik pendidikan wiritan dikeraskan itu bukan berarti walaupun ada perintah itu apa? Dengan cara apa?